Pegawai Biro Siasatan Pusat CIB menahan tiga pemburu harta karun. Pihaknya merampas lebih 1,000 barangan antik yang sebahagiannya dipercayai berusia lebih 1,600 tahun. Empat pengesan logam digunakan kumpulan itu untuk mencari artifak ditanam di bawah tanah di tapak arkeologi turut dirampas. Pesuruhjaya CIB Lieutenant General Polis Jirabat Furidat berkata, tiga pemburu harta karun itu mengunjungi tapak arkeologi di beberapa wilayah utara dan Ratchaburi untuk mencari artifak yang tertimbus. Memetik laporan Thai PBS World, barangan yang ditawarkan untuk dijual dalam talian kebanyakannya diambil sekumpulan pembeli antik untuk dijual semula kepada pengumpul. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Seni Halus Fanombut Chantarachat berkata, pegawai mendapati banyak artifak berkenaan ditawarkan di media sosial. Beliau berkata artifak itu mempunyai nilai sejarah tetapi ia ditawarkan untuk dijual secara dalam talian pada harga rendah dengan memberi contoh kes patung gangsa berbentuk seperti lembu dianggarkan berusia kira-kira 1,600 tahun. Barangan yang dirampas termasuk tembikar purba, shilling, meterai dan barang hiasan menggambarkan laluan perdagangan purba dari selatan China melalui Asia Tenggara dan India. Barangan antik dirampas dipaparkan kepada media pada sidang media di Ibu Pejabat CIB semalam.